soalan dia, sembah sujud cium kaki Tok Syekh boleh ke? Pegang tangan bukan mahram boleh ke? Dan boleh ke kita kononnya sampai ke tahap wali, ya? Kita jawab satu persatu insya-Allah, ya. Pertama, soalan yang akhir dahulu. Boleh atau tidak kita itu sampai ke tahap wali? Ya, boleh, ya, boleh. Tetapi tengok wali apalah, ya. Kalau wali nikah, kalau kita ada anak perempuan dan sebagainya, ya boleh kita jadi wali nikah ataupun wali hakim. Tapi kalau maksudnya wali ini adalah hamba-hamba Allah yang hampir dengan Allah Ta'ala, secara akli dan syar'i, benda itu harus possible. Possible tak ustaz jadi wali? Ya, possible. Bukan kata saya wali, tapi kalau satu maksud jadi wali, boleh. Kalau tak boleh, Allah tidak akan sebut dalam Al-Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Dan ijma' ahli sunnah wa jamaah, wali itu ada. Dan cuma adakah orang ni wali atau tidak? Dikatakan yang tahu suatu wali atau tidak pun wali juga. Kalau kita bukan wali, kita pun tak tahu dia ni wali ke bukan ke. Maka zahir untuk orang Islam adalah melihat kepada syariat. Bukan melihat oleh kerana dia ni wali, dia boleh buat maksiat. Dia level wali tak apa, tak. Tetap kita ni berpegang dengan syariat. Bahkan dahulu bila Syekh Junaid Al-Baghdadi atau siapa di kalangan ahli sufi yang hebat, bila datang nak ziarah pada satu orang yang dikatakan dia ni wali Allah, lalu tiba-tiba lihat orang ni meludah dalam masjid ke arah kiblat, dia cakap pada murid-murid dia, balik-balik, tak payah jumpa. Tak mungkin orang wali Allah ni sampai tak jaga sunnah. Adab meludah pun tidak boleh jaga. Nah, belum lagi buat maksiat, buat benda-benda haram, ya. Alangkah benda tak jaga adab sunnah pun sudah dianggap orang ini tidak sepatutnya wali Allah. Jadi menjawab soalan beliau, saya tak kisahlah yang dia kata jangan layan dia nak popular. Yang saya tak tengok motif orang yang bertanya, ya. Tujuan kita terangkan ni supaya yang nak dapat ilmu dapat ilmu. Yang degil ke tegak dia supaya dia tanya hanya nak hentam, itu dia punya pasal. Itu dia dengan Allah Taala. Jawapannya boleh seorang tu jadi wali, tapi mendakwa-dakwa saya wali itu bukan sifat wali. Biasanya wali Allah ni orang lain akan kata. Orang yang kata ni Syekh Abdul Qadir Jilani beliau wali. Imam-imam mazhab yang empat ni sebenarnya label wali. Nah, itu orang yang kata. Bukan dia kata saya adalah wali, bukan. Kecuali dalam majlis pernikahan tadi. Ini mana wali perempuan? Saya wali. Ha, itu tak apa. Itu memang jelas. Okey. So, saya ingat jawapan tu jelas, kan? Boleh. Yang kedua, bersalam dengan bukan mahram dalam mazhab kita haram. Kecuali dalam keadaan darurat tu bukan bersalam biasanya. Nak rawat, dia cedera, kita tak pegang macam mana pula, dia accident, kita nak ikat kaki dia sebagainya, darurat boleh. Saja-saja nak bersalam, hukumnya haram. Tak maaflah, walaupun kita kata dalam dunia kita hari ini, biasa pemimpin-pemimpin politik daripada mana-mana pun, bersalam kan lelaki perempuan, biasa. Tapi hukum dalam mazhab kita itu haram. Dalam mazhab lain pun setahu saya haram, kecuali ada mazhab yang membezakan kalau orang tu dianggap orang sudah tua. Ha, maka dia ada hukum yang berbeza, dia kata tak haram sebab tua sangat, orang tua sangat. Mazhab kita sebab Imam Syafi'i tengok kadang-kadang orang tua pun dia masih ini lagi. Ha, kita assume orang tua ni bersalam tak ada masalah, dia dah tua, dia tak ada karen, dia pun dah tak ada. Tapi Imam Syafi'i yang pada zahir, masih ada orang tua yang begitu. Jadi jalan selamatnya, tua ke, muda ke, bukan mahram, jangan bersalam. Yang mahram boleh. Bersalam dengan anak saudara, bersalam dengan apa tu, adik-beradik, tak ada masalah lah. Yang mahram kita semua tahu. Yang bukan mahram, hukumnya haram. Habis ni, kata dia ni Syekh Tarikat, bersalam ni dengan bukan mahram, kalau ikut mazhab kita, pembatal dia haram. Bukan maknanya dia Syekh Tarikat dia maksum. Tapi kalau dia kata dia berpegang dengan mazhab dia, kat situ lah kita kata okey lah. Kalau mazhab dia kata boleh, kita berlapang dada lah. Dengan perbezaan khilaf ulama. Tetapi kalau orang yang meraihkan khilaf, dia tak mahu lah. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada tempat khilaf, ada kata haram, ada kata tak, yang afdalnya jangan buat lah. Selesai. Bila dia tak buat, tak ada orang kata haram. Bila buat, sebahagian kata tidak, sebahagian kata haram, kurang selesa. Jadi kadang-kadang kata, ini Syekh Tarikat tapi bersalam. Tidak menghalalkan benda yang haram.
syekh tarikat bukan maksum. Ya, yang maksum hanya Nabi. Jadi kesalahan daripada syekh tarikat dalam perkara-perkara tertentu tidak menjadikan tarikat dia sesat. Tarikat itu betul, syekhnya ada kelemahan. Itu kalau memang itu kita anggap haram mengikut mazhab kita. Tapi kalau memang dalam mazhab dia mengatakan tidak haram, ya kita tak boleh nak komplain. Dalam keras sangat, itu namanya tidak berlapang dada dengan khilaf ulama. Itu isu bersalam. Sembah, sembah kepada saya pada Allah jelas haram dan syirik. Sembah Tok Syekh ke, sembah Nabi pun haram. Sembah malaikat pun haram dan syirik. Tak ada cerita sembah. Cium kaki bukan sembah. Ini orang tanya tak tepat soalan dia. Dia ada dua isu kat sini. Sembah memang tak ada isu. Sembah memang haram. Syirik, kafir. Sembah lain pada Allah walaupun makhluk yang mulia, kafir orang tu. Yang isu adalah sujud. Sujud, cium kaki, dua benda yang berbeza tu. Ha, jadi kadang-kadang orang dia confused. Dia ni sujud atau cium kaki? Sebab kalau orang tu cium kaki dalam posisi tertentu, posisi orang yang dicium kakinya tu sedang berdiri, yang mencium itu membongkok untuk cium kaki dia, nampak macam sujud. Jadi kita kena beza ya, dua hukum ni. Sujud kepada makhluk dengan niat menyembah makhluk tersebut, sama syirik. Haram dan syirik. Pelakunya jadi kafir. Yang dia sujud tu syekh tarikat ke, yang dia sujud tu wali Allah ke, atau yang dia sujud tu dengan niat menyembah tu adalah Nabi SAW sendiri, maka hukumnya haram dan syirik. Sujud tu kerana menyembah. Baik. Kalau sujud kerana menghormati, nah, hormat betul ya, dia ni adalah orang alim, soleh, maka untuk menzahirkan hormatnya, atau ibu bapa yang kita sayang, jumpa ibu bapa kita lama tak jumpa, kita sujud kepada dia untuk hormat, hukumnya haram dalam syariat kita. Pernah Nabi SAW, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi SAW, lalu bagi dia bertanya, "Ma hadza ya Mu'az? Apa yang kamu buat ni wahai Mu'az?" Jadi Sayyidina Mu'az bercerita, "Saya baru balik daripada Syam ya Rasulullah. Saya perhati kalau di Syam, orang kalau nak hormat dia sujud. Maka yang lebih layak untuk dihormati tentulah Rasulullah. Nabi tak bagi. La taf'al, jangan buat. Kalau saya nak suruh satu orang bersujud pada satu orang yang lain, nescaya saya telah suruh isteri itu bersujud kepada suami dia." Maksudnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud dengan niat hormat juga dilarang. Kalau syariat Nabi terdahulu, mungkin macam zaman Nabi Yusuf AS misalnya, salah satu cara menunjukkan hormat adalah sujud. Dalam syariat Nabi kita tak boleh. Maka hukumnya haram. Sujud hukumnya haram. Tapi dia syekh tarikat, Ustaz. Syekh tarikat ke syekh apa pun, sujud kepada dia haram. Takkan syekh tarikat lebih layak disujud kepada Nabi? Nabi SAW ni tak bagi orang sujud kepada baginda. Cium kaki isu lain. Ha. Cium kaki kena beza pula antara hukum dengan adat. Hukum cium kaki adalah harus atau sunat. Cium kaki budak kecil. Ada baby, Allah comelnya, suapinya, kita cium kaki dia. Harus, boleh. Tetapi cium kaki ibu untuk hormat ibu, cium kaki ulama untuk hormat ulama, itu hukumnya sunat. Kias kepada ciumnya sahabat pada kaki Nabi SAW, kalau haram mesti Nabi larang. Bahkan sahabat sama sahabat, misalnya ada tak silap saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cium kaki Sayyidina Al-Abbas, baku saudara beliau. Kalau haram takkan sahabat buat. Tak, cium tanah hormat. Bahkan Imam Muslim pernah minta izin dengan Imam Bukhari nak cium kaki Imam Bukhari sebagai tanda hormat. Ini orang ilmu hadisnya hebat. Jadi sesama ulama begitu. Tapi ada juga macam Sayyidina Umar tak bagi orang cium kaki dia, itu tawadhu. Cium tangan sunat. Tak semua ulama nak orang cium tangan dia. Ada yang tarik. Itu tawadhu. Dia tak rasa apa hal cium tangan aku, aku banyak dosa. Aku lebih banyak dosa daripada kamu, kamu nak cium tangan aku buat apa? Itu perasaan dia. Tidak atas dasar hukum. Atas dasar hukum, cium tangan orang alim, ibu bapa dengan niat hormat, hukumnya sunat. Dahi, kaki, itu sunat. Okay. Cium tangan orang kerana dia kaya, dia ada pangkat, dia orang besar, hukumnya makruh. Dan kalau dilakukan oleh orang awam ulama, pergi ulama pergi cium tangan orang berkuasa, itu hampir kepada haram. Kerana tujuannya dunia. Baik. Okay. Adakah kita oleh itu, oleh kerana hukum cium kaki itu sunat, kita nak buat? Jawabnya, tengok kepada uruf, kebiasaan. Kenapa? Melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaan itu mendatangkan tuhmah. Saya percaya kalau budaya orang India, dia biasa cium kaki.
Jadi kalau dia cium kaki ulama dia sebagainya itu tak pelik lah. Tapi budaya orang Melayu, cium kaki bukan satu benda yang dianggap baik. Pelik. Mungkin kita sejijik, oh, cium kaki kot. Kalau tangan, okey lah, biasa je. Maka benda yang luar pada uruf ini disebut oleh Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Funun. Dipetik oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adabu Syariah, kata beliau, la yambaghi khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak patut buat lain daripada kebiasaan manusia kecuali kebiasaan mereka itu haram. Baik. Kita kata apa tadi? Hukum cium kaki seseorang untuk memuliakan ulama ibu bapa, hukumnya sunat. Tinggal benda sunat haram tak? Tinggal benda sunat haram tak? Tak haram. Dan meninggalkan benda sunat itu selari dengan uruf. Kalau buat benda sunat itu bercanggah dengan uruf, maka tinggalkan benda sunat tadi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memandang dua rakaat sebelum maghrib sunat. Tapi tak buat. Orang tanya, Tuan Imam kata sunat sembahyang dua rakaat sebelum sembahyang maghrib. Kenapa Tuan tak buat? Saya tengok orang di sini tak buat. Ha, maka dia meraihkan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, janganlah kita ambil gambar orang cium kaki di mana? Di Turki, di Pakistan. Kemudian kita kecoh-kecohkan kata ini tarikat sesat sebab dia cium kaki syekh dia. Ya. Sebab benda itu sunat dari segi hukum. Pandai-pandai kata-kata harus. Kenapa kita nak komplain? Ha, tapi jangan pula kita di Malaysia amalkan mencium kaki ulama. Kan itu mendatangkan fitnah tamahan. Lebih-lebih lagi kalau ulama itu dalam keadaan berdiri lalu kita membongkok cium kaki dia, akan dilihat seolah-olah seperti sujud, sedangkan sujud itu hukumnya haram. Jadi kita kena jelas. Jangan oleh kerana kita itu apa, tak suka pada satu tarikat, kita bawa isu-isu macam ini. Tak suka pada satu tarikat, tengok poin apa yang tarikat itu sesat, bawa pada pihak berkuasa, dibentangkan, dikaji supaya dia boleh keluarkan fatwa tarikat sekian-sekian adalah bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dan tidak boleh diamalkan. Macam itu. Jangan main isu-isu yang persepsi macam, oh dia orang ni sesat ni, cium kaki Tok Syekh. Sedangkan cium kaki hukumnya sunat kalau atas nama ulama dan ibu bapa. Tapi kalau atas nama orang kaya, makruh atau membawa kepada haram. Begitu. Tapi atas nama uruf, jangan dilakukan di tempat yang mencium kaki itu bukan uruf. Baik, datangkan tuan mahan dan fitnah.